Gak usah muji-muji, santai aja. Memang God Key itu infonya selalu tepat ya guys ya. Jadi kalian gak usah muji-muji, udah kalem aja, santai. This is God Key. Oke, okay? Sudah menjadi hal lumrah gitu kalau God Key itu memang lebih dari Fabrizio Romano. Lagi sama gue di IKI69. Dan hari ini guys, kita bakal lanjutin eFootball Pass 2021 Mobile-nya ya guys ya. Oke, hari ini sudah keluar nih ya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang belum subscribe, kalian bisa subscribe dulu yuk. Kita gasin ke 50.000 guys ya. Oke. Ya, akhirnya udah keluar iconic momennya seperti prediksi, sudah prediksi Iki God Key ya. Ya, keluar hari ini. Bener kan? Kalau nggak Inggris tuh palingan Itali guys ya. Gak mungkin gitu, gak mungkin Bayern Munchen gitu kayak yang di TikTok gitu. Makanya gue di TikTok nih, aduh, kalian kalau nyari informasi agak ini guys, pilih-pilih ya kalau di TikTok gitu. Gua nggak ngelarang kalian nyari informasi di TikTok, cuma ya seperti itu, memang kenyataannya di TikTok tuh wadaw gitu ya. Jadi kalian pandai-pandai aja lah, karena banyak banget yang editan gitu. Dan ya seperti biasa, top up koin di xyj_store07. Langsung aja iconic moment kakak dengan rating maksimalnya yang nggak ngotak. Langsung aja kalian harus dapetin yang belum dapet. Langsung top up di xyj_store07 ya guys ya. Mantul, skuy, let's go. Testinya banyak. Skai, skai, skai. Dan tentunya buat kalian yang mau cari-cari akun murah, aman, dan terpercaya, langsung aja ke Jokam PES Mobile. Jangan lupa di follow dan di order juga. Stoknya banyak banget, akunnya mantap-mantap ya kan. Tapi murah-murah gitu bos, langsung aja gas. Oke, jadi hari ini gue pengen bahas ya, gue pengen kasih tahu nih bahwa ya udah gue kasih tahu kan di awal AC Milan gitu guys ya. Dan di sini gue pengen konfirmasi untuk max ratingnya, yaitu untuk Ricardo Kakak. Max rating dari kakak itu aslinya 99, tapi kalau di boost kalian bisa lihat di sini 101. Bayangin bos, bayangin iconic moment 101, coba gila, main gila sih ini 101 ya. Attacking midfield terbaik menurutku ya, karena si kakak ini nggak cuma di IMF juga, dia di LMF, di SS ya, di second striker juga bisa guys ya. Jadi kalian wajib dapetin si Ricardo Kakak ini ya, jangan sampai lolos, kalian coba langsung gas aja guys ya. Oke, jangan sampai ketinggalan lah, inilah lolos nih, jangan sampai lolos lah pokoknya kakak, gue saranin ke kalian guys. Selanjutnya ada temennya yaitu Inzaghi ya, ini memang selalu satu paket gitu ya, kayak ya yang kayak pembahasan gue kemarin ya, udah satu paket pasti Inzaghi, kakak sama Maldini nanti kita bahas. Ya Inzaghi ini rating maksimalnya 95 ya, 95 kan. Nah, kalau di boost itu jadi 97, gila. Menggokil ya. Inzaghi ini bisa kalian pakai untuk super subs, gila men ya. Tahu-tahu dia udah ada di depan tuh, kesel banget gitu ya. Jadi ini dia Inzaghi ya, super subs, gila gila. Nah, next ada Maldini nih, back ya guys ya. Ada Maldini yaitu dia itu max ratingnya kalau gak salah 96 ya, 96 apa 97 gitu guys. Pokoknya si Maldini ini dia itu di boost itu 98 untuk si Maldini ini ya. Iconic Milan udah pasti satu paket sih. Kalau udah ada kakak Inzaghi, udah pasti Maldini tuh ya. Jadi itu dia iconic momennya. Untuk iconic momennya itu AC Milan sudah terbukti God Key the best. Oke, okay, next yaitu ada hari ini ada seperti biasa legend box draw legends ya, dari tanggal 6 sampai tanggal 13, yaitu isinya kalian bisa lihat di sini ada Pirlo, Casillas, Yorke, Petit, Zamorano, Mataus, terus Owen, Van Basten, Pak Jisung, Romario. Ya, kalau kalian pengen tuh ya. Kalau ada Chelsea mungkin banyak yang gacha ya guys ya. Karena di sini ya mungkin jarang ada yang suka mungkin ya. Jadi untuk event hari ini sih sampah sih saat kecuali iconic momennya ya. Tuh guys. Terus kita bakal bahas tentang POTW atau Player of the Week hari ini. Nah, ini dia. Aduh, Konami. Ya memang ada beberapa yang benar yang kemarin gue bilang bocoran itu, tapi
Ini bangsat, cok Konami, cok. Bercanda, cok Konami, cok. Lihat, gak ada yang namanya Cristiano Ronaldo, coba. Gila, mentang-mentang pemburu gol ya. Mentang-mentang pemburu gol, guys ya. Diumpetin sama si aduh Konami. Kalian bisa lihat di sini ya. Mengecewakan banget, bahkan seorang Pique loh di Barca loh. Ngaco loh. Ya memang Pique bagus sih, cuma Luke De Jong tuh better gitu ya. Aduh, sayang banget sih. Sayang banget sih, kesel gue. Ya ini dia untuk iconic moment jadinya kan POTW. POTW-nya nggak ada Cristiano Ronaldo, guys. Jadi kita ya masih harus nunggu pemburu gol Cristiano Ronaldo POTW dan iconic moment. Mungkin nunggu Ronaldo gacor lagi ya di situ. Karena gue kecewa banget sih, ini POTW kagak. Aduh, sumpah deh. Sumpah anjing, ini Konami. Eh, angkat gue sini. Jadi penasehat gitu ya. Jadi penasehat gitu gue teh. Ini lihat, what the hell? Apa ya, cok ya, kayak gini ya, cok ya. Sumpah gak ada yang mau gacha, cok. Palingan siapa Muhammad Salah. Ya ampun, sumpah suram banget. Dan ini ada gold ball-nya, guys. Ya, menjebak sekali. Ya, sering banget ngerjain gitu. Aneh, boy. Ya, jadi itu aja, guys ya. Ternyata eventnya sama sekali tidak menarik bagi gue ya. Kalau gak ada iconic moment Milan-nya gitu. Tapi iconic Milan juga gue di akun utama udah punya semua Konami. Please. The hell. Ya itu dia untuk iconic moment hari ini. Terus ada event box draw legends dan juga ada POTW ya. Jadi mungkin segitu aja sih untuk video kali ini ya. Yang pastinya iconic moment hari ini AC Milan, guys. Bener. Ya pamit lah, guys ya. Ah, Konami POTW-nya rusak anjing. Gak habis pikir gitu ada gold ball-nya. Biar apa sih gitu, biar pada kesel kali ya, guys ya, selalu ada gold ball gitu. Yaudahlah, thank you banget ya udah nonton. Seperti biasa, ada kick, like, comment, and subscribe ya. Tanya-tanya silakan. Keep charming, work hard, and love, and see you in the next video, bro.